Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan segera menyalurkan bantuan subsidi upah kepada 2 juta pendidik, baik guru, dosen, serta tenaga kependidikan. Mereka yang mendapat BSU ini berstatus honorer atau non-pegawai negeri sipil. Mendikbud memaparkan dari total sasaran 2 juta orang pendidik dan tenaga kependidikan, 1,6 juta diantaranya ialah guru honorer, sisanya dosen dan tenaga kependidikan. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, para pendidik dan tenaga kependidikan layak mendapatkan BSU, mengingat peran mereka sebagai ujung tombak pendidikan yang turut terdampak pandemi COVID-19. Untuk mekanisme pencairan dana, mirip pencairan Kartu Indonesia Pintar. Pencairan akan langsung dicairkan kepada rekening masing-masing penerima melalui bank terdekat dari satuan pendidikannya. Mendikbud menjelaskan pihaknya juga menyederhanakan persyaratan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS yang akan menerima BSU tersebut. Penyederhanaan dilakukan, kata Nadiem, belajar dari program pembagian kuota internet. Berarti operator sekolah pun termasuk di dalam bantuan subsidi upah ini. Kami mensasar total sekitar 2 juta orang, lebih dari 2 juta orang, 162 ribu dosen dari PTN dan PTS.